Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya, jumpa lagi dengan Bu Minten di channel YouTube Minten Suminten. Di belakang saya ini ada sebuah sungai di daerah Klaten, Jawa Tengah, tempat tubing. Gimana ya kira-kira tempatnya? Kita ikuti videonya. Nah, teman-teman sudah tahu tempatnya ya. Sekarang kita berada di New River Moon, daerah Klaten, yaitu tepatnya di Pusur Karanglo, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di River Moon ini adalah sebuah resto atau kafe. Ada juga tempat bermain anak dan tempat tubing dan juga outbound. Tempatnya asri banget ya teman-teman. Ini berada di areal persawahan. Nah, ini ya teman-teman, di kiri kanan ini ada persawahan dan beberapa gazebo. Dan yang di depan ini adalah tempat bermain anak. Nah, ada apa saja? Mari kita lihat. Nah, tempatnya keren banget teman-teman. Nah, ini tempat bermain yang asik ya, di antara rumput hijau dan beberapa miniatur jamur ya. Jangan lupa klik subscribe, guys. Oke. Bapak, langsung jagung sekalian ya bapak. Masuk di area ini tidak bayar ya teman-teman, alias gratis. Jadi nanti bayar ketika teman-teman mau tubing atau makan di resto. Ini tempatnya luas banget teman-teman. Nah, seperti ini tempatnya, cantik banget. Nah, yang di kiri ini adalah restonya. Ini bentuk joglo ya, banyak muat banyak orang. Sekarang kita akan melihat yang unik-unik, yaitu apa ya? Ya, betul. Ini adalah tempat nongkrong atau tempat duduk kafe di atas sungai, teman-teman. Ya, seperti ini, asik sekali. Sambil menikmati menu yang disajikan, nanti teman-teman bisa melihat teman-teman yang sedang tubing melewati sungai ini. Ini suasananya cukup ramai ya teman-teman. Jadi ini di hari Sabtu ya, akhir pekan, jadi cukup ramai. Sekarang kita akan melihat tempat untuk tubingnya ya teman-teman. Nah, ini kita nanti akan turun di situ. Seperti ini persiapannya, harus pakai pelindung diri. Ini ada bannya, kemudian ada pelampung. Untuk keselamatan semua wajib pakai pelampung ya. Nah, ini adalah satu rombongan, satu tim, nanti akan diberangkatkan bersama-sama ya. Ya, ini karena pesertanya cukup banyak satu kelompok ini ya teman-teman, jadi harus bersama-sama ya, agar nanti tidak kececer gitu ya. Di New River Moon Adventure Resto and Fun ini menawarkan waterplay yang cukup memicu adrenalin ya teman-teman. Namun demikian, meski lumayan deras di aliran sungai dan berbatu, tapi cukup aman karena pengelola
telah membuat jalur tubing dan adanya beberapa petugas yang menjaga di tepian sungai. Nah, ini banyak pengunjung ya teman-teman, datang dari area Klaten, Solo Raya, Semarang, bahkan Jawa Timur dan wilayah luar Jawa Tengah ya. Seru sekali kan teman-teman, jangan lupa ya datang ke daerah Klaten ini. Tempatnya sangat strategis walaupun agak ke dalam ya teman-teman, tapi melalui Google Map nanti teman-teman pasti sampai di River Moon ini. Untuk mengabadikan momen yang cantik ini harus foto dulu, cek trik. Ayo. Video. Yang lain yang mau ikut segera nih, segera ayo. Yang mau ikut segera pakai pelengkapannya. Ini harus semua sendiri ya. Semua sendiri. Ini yang jauh. Yang jauh, yang 2 kilo. Yang mau ikut segera pakai pelengkapannya. Thank you.
Nah, ini dia sudah mulai berangkat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita mengambil puding yang paket long ya. Jadi perjalanan nanti kurang lebih 2 km. Untuk yang paket short biasanya untuk anak-anak itu sekitar 500 meter. Untuk biaya tubing nanti teman-teman bisa melihat di link deskripsi. Hey. Yo. Wah, seru sekali ya teman-teman. Bagaimana teman-teman ingin ke daerah Klaten? Ini tepatnya berada di daerah Polan Harjo Klaten teman-teman. Di daerah Polan Harjo Klaten ini memang tempatnya surganya wisata air teman-teman. Ada kolam renang, ada pancingan, ada kolam dengan ribuan ikan dan banyak lagi di sekitar Janti, Klaten dan sekitarnya. Wah, ada yang nyangkut teman-teman. Jadi ini batu dan prank atau bambu ini tempat penghalangnya ya teman-teman. Untuk yang short sampai di sini teman-teman. Dan yang lanjut itu adalah yang long. Nah, yang itu juga ada yang nyangkut ya. Dan jangan lupa foto dulu. Penuh lubra ini. Selama teman-teman mengikuti tebing, ini ada gazebo-gazebo yang sudah disediakan untuk menyimpan barang-barangnya. Kopi dulu, dingin. Nah, tempat menunggunya pun banyak ya itu teman-teman, gazebo-gazebo selain di tadi sekitar sungai ya. Nah, ini yang sudah selesai banyak digundungke ya teman-teman. Nah, keren banget kan teman-teman. Setelah tubing, teman-teman bisa bilas di sini teman-teman. Ini banyak sekali tempat bilasnya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Untuk teman-teman yang ingin makan di restonya, ini ada menunya ya, silahkan dipilih ini. Harganya sangat terjangkau teman-teman. Bagi yang ingin sholat, ini juga tersedia musola. Untuk tempat parkirnya tidak usah diragukan, luas banget teman-teman, baik untuk kendaraan pribadi, mobil, motor maupun bus. Dan demikian video dari kami, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.